Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hawla wala quwwata illa billahil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم تبين بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربي يسر واتم الخير فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقى الله فقد فاز المتقون أما بعد يا سمتي تو إمام علي جاتن قوس سورام ibu dan ayah sekalian para jemaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Pagi Sabtu yang berkat ini semoga mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kedatangan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tetamu Allah. Sama-sama kita rafakkan syukuran kepada Allah. Allah taala berikan kekuatan kita untuk menjadi tetamu dia pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehari lagi. Allah taala berikan taufik dan hidayah dan kekuatan kita untuk melakukan ketaatan perintahnya. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini, sebelum kita berada taman-taman syurga Allah, majlis ilmu, mari kita mulakan majlis zikir insya-Allah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya 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 Allah, Allah, Allah ya Allah 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 ya Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Mari sama-sama kita mulakan majlis ilmu ini dengan kita hadiahkan Al-Fatihah ini kepada kekasih kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli bait baginda, para sahabat baginda, para syuhada, para anbiya, ibu dan
guru-guru kita, masyayikh kita, muslimin, muslimat, mukminin, minat sama ada masih hidup atau sudah meninggal dunia. Moga-moga berkat Al-Fatihah yang kita baca ni Allah ampunkan kita semua. Allah buka pintu hati kita. Allah mudahkan rezeki kita. Allah jadikan anak kita semua insya-Allah anak yang soleh dan solihah dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah pada pagi ini saya nak bawa satu kitab yang disusun oleh tuan guru kita iaitu Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, tuan guru saya. Dalam kitab La Tahkiranna Minal Ma'ruf Syai'an, jangan kamu abaikan, meremehkan benda yang baik sikit pun. Kitab ini tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan tentang cerita tentang jangan kita abaikan benda baik hidup kita ni tuan-tuan, jangan tinggalkan benda yang baik sikit pun. Kadang-kadang kita rasa benda tu macam tak ada apa, rupanya besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Batu kita ni tuan-tuan, kita hidup kita ni jangan kita remehkan benda yang baik kita buat. Hidup kita ni sementara saja, sak sangat sementara saja tuan-tuan. Kata para penjaga, dia kata ibarat kita tuan-tuan buka mata pejam mata, itu sak sangat hidup kita, betul tak? Pasal nak kita dulu ni masa-masa dulu sekolah rendah tuan-tuan duduk taman apa nama Taman Celestia, cikgu kan, Taman Celestia dia rasa macam lama ke sak dah, lama ke sak. Dia kata sak duduk ni tengok-tengok besar dah kan. Kan? Ha, dulu tuan-tuan saya masih ingat di taman dulu ni kan, dulu taman ni tak ada apa, tengok sak sangat besar. Betul tak? Allahu akbar. Maknanya hidup kita macam tu. Kan? Tuan-tuan kita tengok apa masa muda masa bekerja, aku ni bekerja ni rasa-rasa macam setahun sesat dah. Pendeknya tuan-tuan hidup kita ni nak cerita pendeknya. Cuti ni rasa cikgu sesat ke selama cikgu. Cuti ni sak sangatlah, buka sekolah pula dah 3 hari ni. Hari tu apa tutup buku. Kan tak? Hari tu tahun lepas kata mesyuarat pula 4 hari 3 hari. Ada mesyuarat tu, ada mesyuarat. Ada. Ada. Rasa tuan-tuan hidup kita pendek, nak cerita apa pendeknya hidup kita. Maknanya tuan-tuan bila pendek hidup kita tuan-tuan, maknanya jangan kita abaikan benda yang sedikit baik sedikit pun. Ni tuan-tuan sembahyang subuh berjemaah ni, tuan-tuan jangan tinggalkan. No azam, kalau orang tanya apa ustaz 2018 ni apa azam kita, no azam kita apa ustaz, ya 2017 2016 azam kita ni mai sama-sama ustaz nak ajak dari ustaz sendiri tuan-tuan yang hadir insya-Allah. Azam apa ustaz, azam tahun ni azam tak mau tinggal sembang Jumaat, boleh insya-Allah tuan-tuan? Slow boleh insya-Allah tuan-tuan azam? Azam insya-Allah tu macam jemaah kan, azam 40 hari tu angkat tangan. Oh masya-Allah, azam dulu bukan minta pun, azam ni azam pun takutlah. Kita tak tahu lu ustaz ni azam ada niat. An-niyatul khair ka fa'ali. Dalam kita disebut an-niyatul khair ka fa'ali. Niat benda baik tuan macam dia buat juga. Kita niat tu. Niat nak buat tuan, niat. Ada hadis juga sebut tuan, barang siapa yang berniat, dia berniat dapat satu pahala subhanallah. Betul tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, sebelum tidur semalam saya nasihatkan semua lepas ni insya-Allah kan, sebelum kita tidur niat, nak niat apa ustaz? Nak niat esok nak bangun sembahyang berjemaah subuh berjemaah. Jangan tak niat langsung tuan-tuan. Yang kedua, niat nak bangun tahajud. Niat nak bangun tahajud kena niat tu. Kita bangun tuan-tuan, kita niat, kita buat tuan-tuan. Kita niat dapat kepala dah. Kita buat, sebelum kita buat niat dah dapat satu pahala dah. Baru niat dah dapat pahala dah. Subhanallah. Allah ni tuan-tuan, Tuhan yang pengasih penyayang. Baru niat dah tak buat lagi, tak buat lagi tuan-tuan. Ada. Buat pula tuan-tuan, semalam dah niat dah nak bangun sembahyang subuh berjemaah. Tuan-tuan dia buat pula pagi ni dapat 10 pahala. Dalam riwayatkan hadis ni tuan, dia lebih kurang 10 pahala sampai 700 pahala gandaan dia tuan-tuan. 7 eh, subhanallah. Pasal apa? Kata tuan guru tuan-tuan Syekh Nuruddin kata niat ni benda yang orang yang tak tahu, betul tak? Siapa tahu niat kita? Ada kita niat ni ada. Niat kau tak tahu. Ada. Ada cerita umpan. Niat itu mangis subuh Jumaat ada cerita umpan tak tahu. Mungkin yang tu tuan-tuan, yang tu ikhlas di sisi Allah. Pasal niat ni siapa tak tahu, hanya kita dengan Allah.
Allah saja yang tahu. Tapi jangan tak niat. Innamal a'malu binniyat. Ustaz, saya tak niat lagu ustaz semalam. Tak dapat pahala. Ada. Ha, tak dapat pahala. Betul tuan, niat. Ada. Niat apa ustaz? Niat nak bangunkan surau kita ni, Allahu Akbar. Niat nak apa ustaz? Azam aku tahun 2018 ni, niat aku tak mau tinggal sembang jemaah. Insya-Allah boleh tuan azam. Azam tuan. Mana ustaz saya tak nampak jalan. Niat dulu tuan-tuan. Dia tak nampak jalan ustaz. Semalam saya tidur pukul 2 ustaz. Tak nampak jalan berjaga subuh. Tuan-tuan tak niat. Niat lah insyaAllah malaikat jaga lah. No? Allahu Akbar subhanallah. Kan? Baik sidang jemaah ya subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita azam kita tuan-tuan tahun ni. No? Azam kita sama-sama insyaAllah. Yang kedua nak azam pun ustaz. Nak azam yang kedua, tak mau tinggal mengaji. Boleh insyaAllah. Tak mau tinggal dengar kuliah surah tuan-tuan. Boleh insyaAllah tuan-tuan. Slow. Boleh insyaAllah tuan. Nak mengaji tuan-tuan. Kenapa saya kata dua benda tu kena bengar? Sebab tuan-tuan, orang yang mengaji ni, orang yang mati, orang yang mengaji tuan-tuan, dia mati sedang berjihad fi sabilillah. Tuan-tuan tak mau mati jihad fi sabilillah. Orang yang mati tuan-tuan, pertama orang yang mati mengaji, dia mati sedang berjihad fi sabilillah mengaji. Dah ustaz, mengaji ni dia ustaz saya dulu masa duk mengaji pondok boleh lah ustaz. Lah tak. Tuan-tuan main kuliah mana ni kan mengajilah. Dengar kuliah tuan-tuan, niat aku nak turun satu nak main jemaah, yang kedua niat nak mengaji, dapat pahala. Jangan risau. Ada tuan-tuan, dah ustaz, daftar ustaz tu juga dulu, daftar apa, niat nak mengaji mengajilah. Ada. Ha, cuma cara ajalah. Kan ha, Allahu Akbar tuan-tuan semua Imam Bukhari ingatlah pala semua kan ha, tak apalah kan ha, saya fahamkan orang termasuk setia ni geng Imam Bukhari Imam Syafi'i semua ibu orang putak kan ha no tak juga kan ha boy start pun samalah kalau macam tuan tak buat apa dia biar juga kan ala kuliah tuan-tuan kena niat lagu tu jangan niat buang masa padu dengar bila apa pun tengah pun tu 2018 aku turun ni ribuan orang mendengar kuliah apa pun niat nak mengaji tuan-tuan dapat pahala jihad fi sabilillah. Orang yang mati tuan-tuan jihad fi sabilillah tuan-tuan besar pahala dia. Orang yang mati tuan-tuan sambil nak mengaji. Orang dulu tuan-tuan orang tua dia ni tuan-tuan rajin mengaji dengan Tok Roger Saleh rajin mengaji. Kan? Satu hari dia demam sangat. Kan? Demam sangat ni. Satu nak turun dari rumah dia tuan-tuan. Anak dia kata usah mengajilah pak oi ayah demam teruk sangat ni tak mau nak mengaji ah. Elok turun tu rumah tuan mati dia tuan-tuan. Mati dia tuan-tuan sedang berjihad fi sabilillah. Tak mau mati berjihad. Bukan ajak pergi Palestin dah. Tak nampak jalan pergi Palestin ni. Tak cakap pun samalah. Kan? Allahu akbar. Mati dia tuan-tuan sedang mengaji tuan-tuan. Allahu akbar. Sedang jemaah subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan jangan risau kuliah subuh saya ni habis awal. Cerah sikit tu kita berhenti lah. Faham? Kan? Lah ni kalau berhenti awal pun kedai roti canai pun tak buka lagi. Kan? Ha, duk gelap lagi tu tuan duk gagal apa lagi tu canai tu. Nah, sagi kita tuan 7:30 lah ada cerah-cerah sikit tuan. Ada kita lah orang yang pertama insya-Allah sampai. Kan? Ha, tuan tak apa. Dah ha, sebab tu pagi-pagi tuan celik mata. No? Pagi-pagi tuan celik mata kena kata alhamdulillah. No? Tuan sebelum tidur kata bismillah. Tuan-tuan, bila celik mata, tuan-tuan kata alhamdulillah. Macam juga makan, baru hidup kita berkat. Hidup berkat, tuan-tuan. Sebab tu nak berkat kita hidup, tuan-tuan. Sebab tu makan, nak tahu makan tu berkat. Makan, baca bismillah. Lepas makan, kata alhamdulillah. Tapi yang ni jarang orang buat. Bismillah baca. Baca bismillah ni. Lepas makan, baca alhamdulillah. Tak ada. Kan? Ha. Lepas tu pesan dekat anak kita. Kan lepas kita belanja makan hari ni ke gaji masuk kan makan lencong eh baca semua alhamdulillah jangan duk tunggu apa belahak ah hai bang tak bunyi apa langsung baru kata alhamdulillah dia adat dia tuan-tuan hukum dia sunnah dia lepas makan tu tuan-tuan makan kenyang pakak-pakak alhamdulillahillazi jangan tunggu belahak ni kira tuan-tuan nak tunggu belahak ya. Baru berkat hidup kita tu baru makan tuan-tuan nak tahu makan tu berkat tak berkat. Nak tahu makan tu berkat tak berkat tuan-tuan. Kita makan senang ibadat, berkatlah hidup kita. Berkatlah makanan kita tuan-tuan. Hari ni macam-macam orang makan tuan, tapi malas ibadat. Tu tak berkat nama dia. Tu tak berkat. Yang kedua tuan-tuan saya nak pesan. Bila mengaji ni tuan-tuan, jangan tunjuk orang.
dia ni tak berkat dalam tempat. Jangan mengaji tuan-tuan, talak dekat siapa? Talak kat saya sendiri. Talak kat siapa? Tuan-tuan yang mendengar depan ni. Kan? Aku ni malas sangat ibadat ni pasal apa? Ni segan main mengaji, segan dengar kuliah, segan main sembang jemaah. Itu tanda tuan-tuan hidup tak berkat lah. Itu tanda hidup tak berkat. Tu yang kalau iklan baru ni, selipar. Tuan-tuan tak dapat viral selipar. Kan? Kalau siapa yang hilang selipar di surau, itu tandanya ujian yang paling kecil sekali. Tapi ingatlah dia kata apa? Kalau selipar anda tak ada langsung di surau, itu adalah bala besar yang sedang melanda. Baru selipar hilang tuan, tak apa lagi. Tapi kalau selipar tak ada langsung di surau dia tuan, satu bala besar bagi kita. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Betul tuan. Kata Syekh Nuruddin Hafizahullah, kata dia tuan-tuan, batu bala ni nak dengan tentu. Bala ni jangan tunggu tuan-tuan. No. Bala besar tu bala besar. Bala bagi diri kita tuan, yang pertama tanda kita bala dia Allah Taala tuan, apa dia? Tinggal sembang jemaah, itu bala bagi kita. Saya nak pesan tuan, mengaji jangan tunjuk kat orang. Ni aku tengok dia ni, aku nampak dia ni lah. Jangan. Ada cakap kat diri kita ni. Bala yang paling besar bila mana tuan-tuan kita tak boleh sembang jemaah. Yang kedua tuan-tuan, bala yang besar ialah tak mengaji. Tak mengaji tuan-tuan. Orang lain puluh lah pagi petang pergi mengaji kuliah ni, tang ni tuan-tuan. Dia tuan-tuan, ustaz mai dia balik. Dia balik ustaz mai lah. Dia tak ada, dia ada lah. Ha, lagu tu. Bukan ni taman setia dah. Ni semua orang setia-setia belakang ni. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni muhasabah bersama. Tuan-tuan, itu baru mukadimah dia ni. Ha, boleh tak tu mukadimah? Dan jadi insya-Allah ni adalah kali kedua tuan saya sembahyang cepat tuan. Jadi insya-Allah pada pagi ni saya nak bawa satu hadis tuan yang disusun oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mu'az ni tuan, siapa dia ni Mu'az? Mu'az ni tuan sahabat Nabi yang Nabi sayang. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain kisah Mu'az ni. Mu'az ni tuan, Nabi sayang dekat dia. Satu hari Nabi kata, wahai Mu'az, Nabi suruh dia berdakwah di mana? Di Yaman waktu tu. Bila berdakwah di Yaman, Nabi suruh di Yaman, Nabi suruh Mu'az berdakwah di Yaman. Mu'az pun tak kata apa, dia wahai Mu'az pun pergilah. Sahabat Nabi tuan, bila Nabi suruh tuan, sahabat tak komplain lah. Dia pergi tak cakap banyak. Kan? Apalah aku Rasulullah bagi orang lain nak dak. Sahabat Nabi bila Nabi suruh, taat setia. Dia tuan-tuan. Tapi bila Nabi kata, wahai Mu'az, bila aku suruh kau ya Mu'az, tapi bila mana kau balik nanti daripada Yaman mai ke Madinah, kau tak jumpa aku dah. Kau akan tengok aku buat aku saja. Oh. Nabi hebat direct ke Mu'az. Wahai Mu'az, pergilah engkau berdakwah di Yaman. Tapi esok bila kau balik ni, kau tak jumpa aku dah. Kau akan tengok buat aku. Mu'az teriak lah tuan. Mu'az teriak lah, ya Rasulullah, pasal apa ya Rasulullah? Kan? Lalu Nabi tuan-tuan hantar Mu'az kat sempadan di antara Yaman Madinah. Itu Nabi hantar kat sempadan. Sebelum pisah tuan, Mu'az pegang tangan Rasulullah SAW. Pegang tangan dia tegang, Nabi kata, Nabi pegang tangan Rasulullah SAW. Mu'az pegang tangan, wahai Mu'az, ana uhibbak, aku sayangkan kau ya Mu'az, aku sayang kau ya Mu'az. Lepas tu Nabi tuan-tuan, dia sayang para sahabat ni. Dambak aku sayang tak? Sayang tuan-tuan. Nabi sayang para sahabat ni. Macam juga Nabi sayang kat kita ni. Rasulullah SAW sayang kat para sahabat ni macam mana? Dia sepas mayang tuan. Tadi tu imam belakang kali. Kan? Sepas mayang tuan, Nabi kan kali ke belakang. Dia akan tengok. Mana aina si fulan? Aina si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Hadis sahih tuan-tuan. Tapi hadis ni tuan-tuan tak pernah dibuat oleh saya. Saya boleh hambak saja. Hadis tuan-tuan lepas salam, kan Nabi akan zikir sedikit, Nabi akan doa, Nabi akan kali belakang, kan Nabi akan kali belakang, Nabi akan tengok, aina si fulan, pi mana si fulan, si fulan tu pi mana, ni tak main ni pi mana ni. Ha, macam kita boleh juga tuan, kali-kali ke belakang ni, mana air, lorong 8, lorong 3 ni seorang ni, mana apa cerita ni, pasal nak sebut seorang-seorang jenuh. Ha? Zaman Nabi tu tuan, orang yang main sembang jemaah tu ramai, hak tak main ramai, hak tak ramai tu sikit. Faham tak? Zaman Nabi dan tuan, main sembahyang jemaah pun ramai ke sikit? Ramai. Hak tak main, dia boleh kenai.
hak tak mai, dia Nabi boleh kenai. Zaman kita tuan-tuan, samalah juga kat Pajar Song pun. Yang tu kat orang. Kalau sebut pun kali-kali. Tuan-tuan boleh sebut siapa yang tak mai subuh pagi ni. Boleh sebut tak? Boleh sebut tak tuan-tuan? Jenuh sebut Ustaz. Kan? Allahu Akbar. Ni zaman Rasulullah tuan. Pasal apa? Nabi sayang kat para sahabat kan. Nabi kata, pergi mana sahabat ni? Pergi mana dia? Dia pasal apa tak main ni? Demam ke sakit ke? Pergi mana kawan ni? Pergi mana dia ni tak nak? Oh, dia balik kampung Ustaz. Balik Terengganu. Ha, pergi mana kawan ni? Dia tengok sebut. Dia ni pergi mana? Dia ni lama tak main Ustaz. Oi, guna. Kan? Duk ingat-ingat sejak beli di rumah. Beli rumah ni Ustaz tak pernah main. Doa surau ni. Dia tak apalah. Dia pergi masjid Padang Serai. Tahu tak? Ha, lagu tu. Kan? Allah Muslim. Nak cerita apa Ustaz? Nabi punya sayang para sahabat dia tuan. Nabi pegang tangan Mu'az. Wahai Mu'az, anak wahibbak. Aku sayangkan dia engkau ya Mu'az, maka kau ikut aku. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadis musalsal. Hari ni tuan-tuan saya nak hadiah tuan-tuan hadis musalsal. Tuan-tuan mahu tak? Saya ambil kepada tuan buku saya Syekh Nuruddin dan juga Syekh Fahmi Zamzam. Dan tu juga untuk buku tuan-tuan hadis ni tuan-tuan saya ambil untuk buku di Mesir semua. Dan nama hadis musalsal kan. Tuan-tuan ikut saya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan-tuan bisa dengar kan zikir tu kan, bisa dengar. Ah ha, ni hadis dia, hadis ni musalsal sambung-sambung tuan-tuan. Tuan-tuan boleh sambung kat apa esok kan. Ha, tuan-tuan bagi kat ni dengar ni, ayah nak bagi kau bagi apa ni, ayah siap main mengaji ni, hadis musalsal nama dia, hadis ni bersambung-sambung kan. Ha, kata tu Syekh Yusuf tuan-tuan, nak baca tu bila Ustaz? Nak masuk-masuk kepala tu. Masuk-masuk kepala tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tuan-tuan, masuk-masuk kepala ni. Kita ambil uduk tuan-tuan, masuk uduk. Baca doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kepala ni. Kita minta tuan-tuan, kepala kita tuan-tuan tak ingat Allah. Buat botak kalau Ustaz beli umrah. Balik tiga hari lepas, minggu lepas kan. Kan? Ha, Allahumma sallallahu Muhammad. Baik. Masuk kepala tu. Ha, petua dah. Petua supaya kita, kepala kita hanya ingat Allah. Allah. Mana apa Ustaz? Allahumma. Ya Allah, ya Tuhan kami. A'inni. Tolonglah aku, ya Allah. Ala zikrika. Agar ingat Allah. Kepala ni Tuhan ingat Allah. Allah. Hidup kita, Tuhan celik-celik mata ingat Allah. Allah. Tak ingat benda yang lain. Tak mau ingat dunia. Ada tak mau ingat benda ini, hanya ingat Allah saja tuan-tuan. Allahumma a'inni ala zikrika. Tolonglah aku ya Allah, a'inni ya Allah agar aku ingatmu ya Allah, minta tolong. A'inni ala zikrika wa syukrika. Yang kedua, syukur padamu ya Allah. Yang kedua, syukur padamu ya Allah. Syukur hidup kita ni tuan-tuan supaya kita ingat Allah dan syukur kepadamu ya Allah. Syukur. Syukur pasal apa? Pasal nikmat yang Allah bagi kat kita. Nikmat bermacam-macam tuan. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Yang ketiga, elok amalan, comel amalan. Yang ketiga tuan-tuan, nak dapat yang tiga ni, nak comel amalan, kena mengaji, dengar kuliah, dengar selalu tuan-tuan. Tok Guru cakap, oh macam ni, oh macam ni punya, oh lagu tu. Lepas tu tuan-tuan kata Tok Guru, kita ni lagi mengaji tuan-tuan, makin mudah. Faham tak? Lagi mengaji, lagi mudah. Lagi mengaji, lagi mudah. Kenapa mudah? Lagi apa? Lagi tak tahu. Oi, ini rupanya. Oi, pasal ini rupanya. Oi, oh padan. Ah, lepas tu tuan-tuan, siapa orang main mengaji, semua orang mudah. Tengok nanti, palung. Semua lelaki, semua orang mudah. Mesti kat belakang tu, okay, mudah. Katalah amin. Ah, mudah tuan-tuan. Mudah pasal apa? Lagi tak tahu. Oi, lagu ni kata. Kan, main tu ni. Oi, lagu tu punya. Oh, ha, lagu tu baru faham. Tak? Baik, sedang jemaah semua ta'ala. Maka Mu'az bin Jabal tuan-tuan meriwayatkan hadis ni. Lepas tu Mu'az ni dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan bila Mu'az dilepaskan lagu tu, maka Mu'az teriak tuan-tuan. Sesungguhnya tuan-tuan bila Nabi sebut betul lah, bila Nabi Mu'az balik ke Madinah, Nabi dah meninggal dah. Nabi dah tak ada dah waktu tu. Maka hadis ni diriwayatkan sebelum pada tu, an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala ahida ilaina rasulullah alaihi wasallam fi khamsin min fa'ala minhunna kana dhaminan ala Allah man 'ada maridan aw kharaja ma'a janazah aw kharaja ghaziyan fi sabilillah aw dakhala 'ala imam yuridu bidhalika ta'ziruhu wa tawkiruhu
أو كان في بيتي فسلم وسلم الناس منه رواه أحمد. Jadi Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ahida ilaina, Nabi berjanji kepada kami ya Rasulullah, fi khamsin, dalam lima hal, man fa'ala minhunna kana dhaminan min Allah, siapa yang buat lima perkara ni dhaminan Allah, maka dia dapat jaminan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat jaminan Allah, lindungan Allah Subhanahu wa taala, dhaminan. Jaminan apa dia? Jaminan daripada dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan iman dia dipelihara. Jaminan apa dia? Jaminan Allah pelihara rezeki dia. Jaminan apa dia ustaz? Jaminan Allah taala pelihara harta dia. Jaminan apa ustaz? Jaminan Allah pelihara hidup dia tuan-tuan. Maka buatlah lima perkara tersebut. Yang pertama dia kata apa? Man ada maridan, siapa yang ziarah orang sakit. Ha, pi ziarah orang sakit. Pi tengok orang sakit. Ha tuan-tuan. Hadis senang kan, apa yang mana pun tuan-tuan nak buatlah. Kan? Tuan-tuan dengar orang sakit, pi ziarah orang sakit. Cuma saya nak pesan, ziarah orang sakit ni tuan-tuan, jangan lama-lama. Ziarah orang sakit pertama dengar dia cakap, bukan kita cakap. Ni kadang-kadang kita lebih cakap, dia sengak tuan-tuan. Ai nampak teruk eh. Ha. Pi masuk-masuk dia kata tuan, ai dia tengok parti yang parti apa bang. Aku duk ingat pak aku mati tang ni dah tang ni. Oh betul kata inilah dia mati tuan-tuan. Kawan tu sengap terus dia kata cabut sungguh mengguk ni main kata. Tuan-tuan jangan kita lagu tu. Ai nah pi ziarah orang sakit sat dah. Sahabat tanya Rasulullah, lama mana kita nak pi ziarah orang sakit ni? Ibarat kita tuan-tuan, ibarat Nabi sebut kalau perah perah susu seekor kambing lama tu lah. Ha, lama tuan-tuan, perah susu kambing lama tak bisa belah, ada sejam perah tak sampai, mungkin 10 minit ataupun 15 minit. Jangan lama-lama tuan-tuan, pipi tuan-tuan duduk-duduk tuan-tuan pegang. Yang kedua tuan-tuan, dia telah ada sunnah Nabi ngajak kita pada pegang. Nah, kalau orang lelaki tuan-tuan pegang kepala tu, pegang dia tuan-tuan, pegang ni. Ha, pegang, jangan tak pegang ni. Sentuhan dia tuan-tuan. Lepas tu kita pergi ziarah orang sakit. Orang sakit tu dah nampak ceria dan dan. Tidak. Kan? Pergi tengok-tengok kita tuan. Oh, dah hilang dulu duduk. Kan? Kita pergi tengok orang tua kan. Dah duduk di rumah dua. Tapi tengok jumpa-jumpa kita. Cengguh tu. Ha, tu besar aura nama dia. Tu nama dia aura. Aura dia tu kekuatan kita tu. Yang pergi pegang dia tu. Ha, kalau lelaki tu tak apa. Kan? Pegang dia insyaAllah. Dia kata. Kemudian yang kedua cakap elok-elok dengan dia. Ay, nampak merah muka dia boleh keluar ni. Kan? Ha, tak apa eh, sikit ini esok nak main surat tamastia ni. Ha, dia semangat, bagi semangat dekat dia. Kan? Ha, yang ketiga tuan-tuan, doakan dia. Doakan. Doa lagi ustaz, doalah apa pun. Nah, ha, tuan-tuan. Ha, doalah apa pun, ya Allah berikan kesembuhan dekat dia ya sahabat aku ni. Biar dia dengar doa kita tuan-tuan. Ini ni hikmat dia, Allahu akbar. Orang sakit ni tuan ibarat apa dia? Ibarat orang yang dalam keadaan kelemasan. Lemah tuan. Dia apa tuan, sebab tu jual berniaga dengan orang sakit semua laku. Pakcik mau lah ubat kecil manis bagi lega laku dan dan. Ada. Ha, orang sakit jual buat apa pun laku. Kan? Ha tuan ni ayak ni mau. Ini tuan siapa yang minum ayak ni insya-Allah. Dah kecil manis ni jampi bagus ni ustaz tu. Dah aku buat laku. Pasal sah? Cuba dia orang jual ubat dengan orang sihat tengok. Tak laku lah. Kan? Baik. Yang ketiga, yang keempatnya tuan-tuan, yang ni kita jarang buat. Apa dia ustaz? Ini jangan kita buat. Dan kita lupa buat yang ni. Ini sunnah Nabi. Dan nak apa ustaz? Tadi kita doakan dia, minta juga dia tuan-tuan, dia doakan kita. Ini jangan kita buat. Faham tak? Wah senyap. Betul tak? Ini jangan kan? Kawan tu ustaz duk sakit-sakit suruh doa. Legu mana? Tak? Macam ni tuan-tuan. Masa salam tu tuan-tuan, masa salam kita tu insyaAllah kesembuhan, doakan saya, doakan saya, mintakan doakan balik kat kita. Kita minta dia orang sakit tuan-tuan, doakan kita pula. Sebab apa ustaz? Sebab orang yang sakit ni tuan-tuan, dia sekarang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hak bagi sakit tu siapa dia? Hak bagi sakit siapa dia? Allah. Dia sedang mendapat pengampunan Allah taala tuan-tuan. Hak kita ni sihat ni tuan-tuan, kena usaha banyak tuan-tuan. Yang tu jangan kita tinggalkan. Doakan saya, insyaAllah. Terima kasih. Moga Allah merahmati. Tuan-tuan,
orang yang menziarah orang sakit tuan ibarat sedang memetik buah-buah syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Betul, jangan tinggalkan. Siapa ziarah orang sakit, dia akan dapat jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab apa ziarah orang sakit bagus tuan? Sebab apa? Yang bagi sakit tu Allah taala tuan. Seolah-olah kita sedang menziarah Allah taala. Pasal yang bagi sakit tu Allah taala tuan. Ha? Betul. Kita ni tuan nak main mengaji, nak main sembahyang, tuan tumpang sihat. Tuan main surau ni tuan, tuan main surau, ada malaikat tunggu seorang. Malaikat tunggu seorang. Semua orang abang semua tu malaikat tunggu, tapi dia ahli surau, member surau. Faham tak? Member ahli surau. Dia selalu main, tiba-tiba tak main. Tuan, besar tak jadi. Tuan main surau tiba-tiba tuan kena kursus segala ke mana kan. Ataupun duk taman mana-mana lah, pergi duk KL ke cuti ke. Duk tak duk teringat surau Taman Serai Setia. Ada tak? Saya tanya Neda lah ni. Duduk tu, duk teringat. Tuan-tuan tahu apa dia? Malaikat yang tunggu kita ni, yang jaga kita, tuan sembang ke malaikat yang lain. Mana maklum tak main hari ni, 3 hari tak main. Pergi jaga cucu di Johor Bahru rupanya. Pasal itu rupanya. Dia sembang sesama dia, dia sebut nama kita, tu yang teringat surau. Tak pernah teringat ustaz, oi. Mana tak pernah ingat, tak pernah main surau. Tak ada member langsung, tak ada ahli langsung. Tak pernah teringat majlis-majlis song. Memang tak ingat, teringat tak pernah main seminggu sekali ya. Maktab Mahmud jalan pegawai, main sayur. Balik awal. Tu Jumaat lah. Ada Maktab Mahmud jalan pegawai, main sayur, balik awal. Dah lamai kalau orang azan komat pun nak main semayang. Lepas tu tuan-tuan elok terima asal cabut balik lah tuan. Allahu Akbar, subhanallah tuan. Ya, begitu juga tuan. Orang munafik ni tuan, orang munafik dia main surau di masjid tuan, ibarat burung tuan, ibarat burung dalam sangkar tuan. Belah burung dalam sangkar je guna, belah burung dalam sangkar, belah burung dia burung sangkar je guna. Burung penama Allah SWT belum buka apa-apa. Bukan membabah, buang apa ni. Kukuk-kukuk kan berbelah kan. Dia guna. Puh. Dia tak boleh duduk. Dia main surau pun beluk. Dia kata tengok. Aku tak boleh surau. Tak boleh pergi kan. Orang beriman tuan-tuan, dia main surau ibarat apa dah? Macam ikan duduk dalam akuarium. Tahu tak? Ikan apa? Ikan apa nama? Kelisa. Kan? Duduk ni lama di show. Bukan besar mana pun. Seronok. Ibarat macam tu tuan-tuan. Pasal kata ni tempat dia. Dia kata duduk surau dia kata lama tak apa. Allah Akbar, tu tanda dia. Munafik dia tak boleh, dia tak boleh lepuk lama. Saya nak pesan tuan mengaji, jangan tunjuk ke orang. Faham? Ni ustaz kata dini ni aku nampak dia kecil. Betul tuan-tuan, jangan tunjuk dekat apa tak diri sendiri ni. Pasal apa dulu aku rajin main surau, pasal apa dah aku malas dah. Pasal apa dulu aku rajin pergi masjid dah aku malas sangat dah. Pasal apa teruk sangat aku ni. Tu muhasabah bersama. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, bila mana ziarah orang sakit tu jaga. Baik, bila orang sakit ni tuan-tuan, dia tak boleh pergi masjid, dia tak boleh pergi surau, waktu tu tuan-tuan malaikat akan minta jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat mengadu, ya Allah, kan, orang sakit ni ya Allah tak boleh main masjid, boleh surau dah. Dulu dia rajin lah, tak main surau setia ni, dulu rajin masjid. Maka Allah kata dekat malaikat tersebut, catatkan juga macam mana dia sihat dia main, tulis juga macam dia main juga. Subhanallah. Pasal sakit tu Allah yang bagi. Pasal masa sihat dia main. Tapi ramai orang hari ni tuan-tuan, masa sakit baru teringat surau. Surau main tengok. Elok sihat keluar balong. Sugi. Keluar ah. Tengoklah KPG bang, doktor simple punya. Tak main pula dia dah. Kan? Hak itu kita main zerah dah tuan. Muak duk kau macam mana dah. Aku nak main surau ni bagus, surau dah buat apa. Sihat tak nampak pula. Kan? Itulah panggil manusia tuan-tuan. Dia sakit tuan. Nampak tak? Tuan tengok kadang orang tu bala macam-macam kena. Oh masa tu teruk main, sihat pula lupa pula manusia. Itu panggil manusia tuan-tuan. Begitu juga. Orang yang sakit, siapa yang sakit tuan-tuan, dulu sakit. Nampak? Tiba-tiba tuan-tuan, dia rajin main surau, rajin main masjid. Bila sakit, Allah kata catatkan juga pahala macam dia main.
Sampailah dia tuan-tuan bertemu dengan Allah SWT. Maka malaikat berkata, ya Allah, kawan tu dah mati, ya Allah, catatkan juga pahala sampai dia mati tuan-tuan. Sebab tu nak pesan motif dia pun ustaz, tumpang sihat ni tuan-tuan kena rajin main surau. Tumpang sihat main surau tuan-tuan. Satu. Yang kedua tuan-tuan, pahala yang kedua, jaminan yang kedua ialah au kharaja ma'a janazati. Yang kedua ialah orang yang menziarahi jenazah, keluar bersama jenazah. Ziarah orang sakit, ziarah orang mati. No, ziarah orang mati tuan-tuan. No, saya tuan-tuan baru ni kehilangan kemarin, kehilangan semua sahabat. Sama di Khairah Pokok Sunnah tuan. Al-Falid Ustaz Razak. Sama tuan, ingat tuan. Kan? Last tuan jumpa dia baru habis OUM bulan 30 bulan 11, ambil ijazah OUM dia tuan, buat ijazah dengan pengijazahan sekolah-sekolah SABK, buat penginatafan, buat ijazah, dapat ijazah, jumpa dia tak sengal sebablah tuan. Kan, kemarin meninggal malam Jumaat tuan, malam Jumaat dia meninggal tuan, dia tak kahwin umur tuan. Tengok-tengok baca Quran punya ramai tu dia tuan. Walaupun tuan bukan boleh jamin tuan, bukan boleh jamin anak tak ada tuan. Rupanya Allah Ta'ala hantar anak apa? Anak murid dia main. Oh, anak murid dia berlambak tuan. Dia pakai Quran. Anak murid pun baca Quran. Oh, tuan-tuan. Tuan-tuan pasal. Kadang-kadang ada orang, anak ramai tuan. Tengok mati sunyi. Pasal apa? Kan? Anak seorang dia kalut keluar. Anak nombor tiga. Tak ada siapa pun tak ada tuan. Tapi bila kita baik tuan dengan Ta'ala ni, baik dengan Ta'ala tuan, Allah hantar kepada dia orang lain tuan baca Quran. Allahu Akbar. No? Sepatan ni tuan saya tengok ramai, masya-Allah. Tuan kita pergi subuh, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada sahabat saya tuan, khusus kepada Ustaz Razak. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih tuan-tuan, insyaAllah. Jangan risau, esok ni orang dengar kita mati, orang tekankan Al-Fatihah. Jangan risau-risau tuan-tuan. Apalah ustaz tak kena. Oh, jangan risau tuan-tuan. Sebab tu kita ni, kalau nak orang mati, kita akan orang zirah. Bila orang mati, kita akan jadi zirah. Tuan-tuan, kita ni tuan, faham tak? Kadang-kadang kita tengok kawan tu tuan, dia mati ramai orang ziarah. Tahu sebab apa? Dulu masa hidup dia rajin ziarah tengok orang mahal, orang mati. Tu dia tuan. Macam main kenduri tak? Kadang-kadang kita tengok tu kawan tu main kenduri tuan. Punya ramai orang, tak tahu sebab apa. Pasal dulu dia rajin makan kenduri orang. Faham tak? Bila time dia buat kenduri, ramai orang kenduri. Ramai. Ramai-ramai Allah tolong lah. Kalau dulu dia malas main kenduri, kot taman dia orang tak tahu ya. Ada surah buat apa pun faham. Ni bukan taman celestial dan cik taman lain ni. Hang surah Haji Maharaya ke apa, dia buat tak faham, buat tak nampak tuan. Main tak kenduri tu kalut. Ni kenduri ni boleh menjemput tuan. Orang pun nak main pun, main lah. Pi juga, pi tak kira tuan. Buat senyap macam duk ada. Allahu Akbar. Duk masyarakat lagu tu lah. Nah, kena pi tuan, kena pergi, kena pi. Baik. No? Begitu juga kita ni. No? Ziarah orang mati. Yang kedua. Yang ketiga dia disebut al-kharaja ma'azian fi sabilillah. Ataupun yang ketiga dia kata keluar berperang fi sabilillah. Orang yang keluar perang fi sabilillah juga mendapat apa dia? Jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Pi perang tuan, fi sabilillah. Yang ketiga, yang keempat, au dakhala ala imamin yuridu bizalika ta'zirahu wa tawkiruhu. Maka yang ketiga, yang keempat adalah dia datang dengan pemimpin dengan tujuan menolongnya dan menghormatinya. Datang seorang kepada pemimpin dengan tujuan menolongnya. Pemimpin. Tak kiralah siapa pemimpin, tak kira siapa pun. Tujuan menolongnya dan menghormatinya. Pemimpin tuan kita kena tolong dan hormat. Salah. Sahabat pimpin kita, rusak kita, pengetua kita, tolong dia. Apa dia lagi? Yang dua, menghormati, hormat dia. Bos kita tuan hormat, kena hormat. Jangan kelih dengan bos, kacau. Jangan kelih dengan pengetua. Jangan kelih dengan majikan kita.
Jangan keli dengan manager kita. Jangan keli dengan apa dia. Jangan keli dengan orang tu. Senang cakap jangan keli dengan orang lah senang. Hidup tuan jangan keli dengan orang. Kan? Ha, hidup kita tuan jangan keli dengan Tok Imam. Jangan keli dengan kursi masjid. Ni tuan duk tak duk keli dengan kursi surau. Kacau esok ni lah tak apa lah. Esok pula tuan nak buat kenduk ni kacau nak jumpa sama dia. Tuhan derah kan. Kan? Ha, jumpa kata sebab sebut tuan hidup kita ni jangan keli dengan orang. Hidup kita tuan-tuan jangan berkeli dengan orang. Kan? Kena berkawan dengan semua orang. Hidup kita tuan-tuan jangan berkeli dengan orang. Jangan keli dengan jiran, jangan keli dengan siapa-siapa pun jangan keli. Jangan keli dengan bini, kacau. Kacau. Jangan keli dengan suami, jangan berkeli dengan siapa-siapa pun hidup kita. Jangan keli dengan anak, jangan keli dengan menantu, jangan keli dengan mak mentua. Jangan berkeli tuan-tuan, cukuplah apa nama? Perongai-perongai kita tu simpanlah cukuplah. Ni tuan-tuan sama naik tuan-tuan. Kelingan nak tuan-tuan. Allahu akbar. Kelingan nak tak mampu. Allahu akbar. Jangan. Sebab tu kita tuan-tuan yang keempat orang ni apa dia? Orang yang datang berpimpin dengan tujuan menolongnya dan hormat pemimpin. Hormat. Ya, tak apa hang menang ni tak apa hormat aku hormat hang. Pimpin tuan-tuan. Nabi pernah duduk. Dan tiba-tiba datang tuan-tuan orang Yahudi. Pemimpin Yahudi mai. Nabi ambil jubah, Nabi ambil lidah dia, letak. Sahabat kata, Ya Rasulullah, tu pemimpin jahat tu. Nabi kata hormat. Dia pemimpin, aku kena hormat dia. Yang tu kena reti juga. Kan? Ha, macam tuan-tuan ni, siapa, webi mana pun, hormat tak payahlah. Hang, dia apa pun tak apa. Dia pemimpin, hormat apalah. Duk keli-keli tuan-tuan, nak buat penentuan, tak ada penentukan. Ha, aku cerdik sikit buat politik tu. Mana? Tak kira siapa pun. Buat senyap ni. Ada? Panggil siapa pun nak kena apa? Ada. Ha, esok pangkah lain. Tuan, ini kadang-kadang, "Hoi, hang tak boleh ni. Ni tak boleh." Ruginya kita tuan-tuan. Ni nak bagi buat tuan-tuan dekat pilihan raya ni kan. Dia kata macam mana? Dia oh, tak boleh tolong ni kami. Oh jangan. Ha, masuk. Jalan nampak entar lebih dapat teruk sangat entar. Ha, tak pernah teruk. Terima bila esok ni. Ayah awak senyap tu. Lah. Dia mentah dulu bagi pintalah tuan-tuan. Ada. Hak pangkah tu nombor 2. Betul tak? Kan atau mau cerdik tuan-tuan yang ni mau cerdik kan Allah Subhanahu dah pimpin dia pimpin kita kena hormat dia faham kan ha lepas tu tak mau nak pegang ni ha, siapa suruh pegang tuan-tuan tahu Piramli buat lamalah tuan-tuan tahu Piramli buat lamalah tu yang beri pendek pegah tempat tu kan faham silap pegah dapat apa tuan-tuan nanti jawapan nak lagi tuan-tuan pegah 5 tu lagi tuan-tuan faham no ni tak ada kena mengena sama dia hidup atau mati. Wallahu alam. Baik, yang seterusnya aku 7:30 sat melepek apa aku lapar ni. Kan apa sebab gelap ni rupanya oi tinta ke punya. Aku tengok kat luar lu gelap lagi tak cerah-cerah lagi. Umilah bila nak cerah ni surau ni. Rupanya tinta. Ha, bagus juga peti yang bagus tuan. Nah, yang baik. Allah Subhanahuwataala. Yang kelimanya tuan-tuan, orang yang dapat Allah jaga dia tuan tu kena pimpin. Kita kena hormat orang. Faham? Ni duduk-duduk tuan keling dengan pengetua dah lah lambat, main lambat buat tak faham ya. Agak orang buat pimpin. Bos minta maaf buat lambat bos. Hari pertama hantar orang. Bos kata, okey. Ha, tak apa lah. Ni buat tak faham. Dah main lambat buat tak tahu. Cabuk sungguh nak buah aku ni. Faham tak? Ni kan hari pertama esok Isnin kan? Sekolah. Kita Kedah sekolah. Kedah kita lah. Hari Penang sekolah hari Selasa kan? Kedah sekolah ya bang? Isnin sekolah kan? Kami cuti lagi oh. Ada ha. Faham. Kita kena pimpin kita tu kena hormat. No, lambat tu kena lambat tak mau bos lewat hantar ni. Okey, dia tak hormat. Kena hormat dia tuan. Dia bos kita kok mana pun dia boleh tiap-tiap lah. Kan kenalah rusak perempuan. Ha boleh tak tahu lah. Kan ha. Kan tuan pang ramai lah. Bos saya tuan semua lelaki alhamdulillah. Kan ha orang lelaki tuan baik. Kan hormat pimpin ni. Dan tolong dia, hormat dia. Menolongnya tu juga termasuk juga mendapat penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kita hormat dia. Dia pegawai apa pun hormat dia, bos kita, tuan. No? Baik, yang kelima. Duduk di rumah. Faqa'ada fi baiti aw qa'ada fi baiti fasalima wasalima nas minhu. Ataupun dia duduk di rumah, qa'ada fi baiti. Dia duduk di rumah. Fasalima orang selamat dengan dia wasaliman nas minhu dan maka diselamatkan orang lain dan orang pun selamat darinya. Maknanya apa ustaz?
dia ni bila duduk di rumah ni tuan, orang lain selamat dengan dia dan dia pun selamat dengan orang. Macam tu. Maknanya tuan, dia duduk rumah. Kesimpulan dia pun tak kacau orang. Senang cakap, tak kacau orang. Ha. Baliklah, baliklah. Apa jagalah. Dia main tu penjaga, pasanglah kita. Kan. Ha. Maknanya apa ustaz? Maknanya hidup kita macam tu. Nabi tuan, Nabi bila tidak rumah, isteri dia tuan susah hati. Bila sampai rumah Nabi, isteri dia tuan punya seronok pasal apa? Senang. Faham tak? Nabi beli-beli rumah tuan, Nabi Rasulullah SAW beli-beli rumah, isteri dia senang. Faham tak? Bila Nabi tak ada, isteri susah. Ha, kita mau macam tu. Kan? Maknanya apa ustaz? Dia balik rumah tuan, dia tak gaduh. Kan? Bini tuan, Rasulullah tuan tak gaduh orang. Tak gaduh orang. Tengok-tengok tuan, kita balik bercorak. Ada balik lambat tuan, pukul 10. Bukan balik kerja tuan. Bini dah tidur lah. Tak payahlah gerak. Ni mau gerak yang maksa si. Tuan, tak payah. Susah-susah ke isteri kita. Kan? Hamba Allah tu tiba-tiba tu tuan dah lena tiba-tiba kawan-kawan kita main. Mana? Main rumah kita tuan, kawan baik kita main rumah. Tak payah gerak dia. Buat ayak sat, buat ayak sat. Lah apa salah kita bagi buat ayak? Jangan menyusahkan orang. Macam tu ada. Jangan menyusahkan isteri kita. Kan? Apa salah pergi buat ayak pergi belakang tuan. Kan payah mana pun lah zaman canggih tuan. Semua tuan dah kan. Kan? Pak. Kan segera semua kan. Bukanlah gaduh. Kita tak ada. Kowe tak kowe. Kan gaduh buat ayak dah tuan. Kita tak ada kowe. Beli tuan. Oh, beli kowe. Kowe sebulan pun satu. Ayak paling siap. Original. Prap. Kan? Ayak pula siap kopi segera. Prap. 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 Ayak lah je. Ah, jadi tak tu. Tuan tak payah gerak rahmat Allah tu tidur tuan. Tak payah. Tuan tak? Nabi tuan, Nabi SAW, ini hidup sunnah Nabi SAW. Nabi tak pernah akan menyusah. Kan? Balik-balik, kopi mana kopi? Lah Allah Tuhan. Dan bini kita buat tak apa, itu pahala bagi dia. Kadang-kadang dia pun sibuk, dia pun teralik macam mana pun tuan. Tak payah menyusahkan isteri kita. Tak payah menyusahkan orang lain tuan. Kan? Satu. Yang kedua tuan, jangan berkelahi. Ni, fasalima wasaliman nas minhu. Dan orang ni selamat dengan dia. Maknanya tuan-tuan, orang ni selamat dengan dia. Jangan berkelahi dengan jiran kita tu. Jangan buat konflik dengan jiran. No. Jangan kelahi dengan jiran kita tu jaga tu. Maka orang ni selamat dengan kita. Selamat daripada ustaz, selamat daripada mulut kita tu. Yang pertama mulut. Hai, tukar pula kita baru. Merah dia tu tak nak kata kalau lain lah. Ha, Allah susah hati pula. Apa masalah kita? Kan? Tu jaga tuan mulut kita tu. Kan, mulut kita tuan. Hai, LC ni. Oh, tak tahu LC ni. Ke motor ni panas tuan, panas. Kawan tu tu susah hati pula dah tahu LC. Tuan, motor yang paling panas tuan, motor LC. Pasal apa? Motor ni tuan nak jumpa balai. Kereta yang paling panas minta maaf tuan. Tuan kalau kereta kita minta maaf. Minta maaf sebelumnya ayah, mak zahir batin. Toyota Hilux, Toyota Hilux. Ada pakai Toyota Hilux. Jaga tuan, Hilux ni tuan kereta yang paling panas sekali. Tuan sebab apa? Wallah alam sebab apa? Insurans pun tak beli. Sebab apa tuan? Orang minat benda tu. Susah hati tuan dengan kawan tuan. Tapi kat dia lah. Kan? Apa masalah kita tu? Jaga tuan mulut kita tu. No, jaga mulut kita tu. Orang main berkenduri tuan. Dia tuan kan pergi berkenduri. Ada pendek dia orang motor sampai-sampai kat rumah kan. Turun-turun kenduri, amai kenduri yang bagus lah kenduri. Bila ni? 30 hari bulan. Apa dia? 30 8 lah kenduri ni. Eh tak tahu boleh main kat hang rumah. Tak tahu boleh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cakap lah elok insyaAllah. Kan boleh main ada rezeki main. Kahwin orang mana? Sabah. Sabah? Tu dia lah. Jauh lah. Tak ada kau pada Sarai lah. Maknanya tu tuan mulut kita tu jujur tak nak jangan. Kawan tu susah hati pula. Kelih pula tu dia labang. Jangan kelih. Kau yang mana? Pada Sarai? Awak dekat sangat. Pila pejak sok pala ratan. Pula dah. Tujuan masuk apa ustaz? Maknanya mulut kita tuan orang tak selamat. No. Kau yang mana? Orang Sabah. Ui bagus Sabah ni. Ui bagus ni. Lepas kata Sabah ikan murah. Bagus lah. Hang nak kawin bagus. Bagus kau yang Sabah ni. Yang surah Allah makcik ni tuan. Ini buat saya lepas kuliah macam ni. Eh. Dia kata boleh tak. Ni Nabi Sab Indonesia ustaz oi buatnya.
cucu jumpa Nusyah Idun mana tu kahwin. Lah bagus lah tok boleh pergi Nusyah. Untung macam bila bisa pergi Nusyah tak sampai. Bisa pergi tempat lain. Ha untung cik. Ha tu mana yang tuan orang selamatkan kita. Indun macam tak ada orang payah tu cok esok payah pian. Ha. Maknanya tuan-tuan kita ni pilih antara dua. Nak orang selamat dengan kita ke orang tak selamat dengan kita. Biarlah tuan-tuan orang selamat dengan kita insya-Allah. 7:35 dah. Kan? Kedai roti canai aku kuih buka lah, kuih cerah lah, lapar lah, lepas saya lah. Bismillah. Maka dia kata tuan-tuan dalam jaminan Allah Ta'ala maksudnya. Allah akan masukkan dulu syurga dan melunginya daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Senang ya tuan-tuan. Jaga lima perkara ya. Yang pertama, pi ziarah orang sakit. Yang kedua tuan-tuan, keluar perang fi sabilillah. Yang ketiga, datang pemimpin hormat dia. Yang keempat, duduk di rumah selamatkan orang lain. Maka tuan-tuan, yang pertama saya ulang balik, keluar bersama fi sabilillah. Yang pertama, ziarah orang sakit. Yang kedua, fi tengok orang mati. Yang ketiga, keluar fi sabilillah. Yang keempat, jaga pemimpin kita. Tak kiralah siapa pun pemimpin kita tu, sekolah ke di mana-mana pun. Yang kelima, duduk di rumah orang lain selamat dengan kita. Maka lima perkara siapa jaga tuan-tuan, maka Allah akan masukkan ia dalam syurga Allah dan melindungi dari api neraka Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak ni, semua ni tuan-tuan adalah hubungan kita dengan manusia. Satu saja iaitu fi sabilillah. Yang lain tuan-tuan semua ni hablun minam binan nas. Maknanya hidup kita tuan-tuan banyak dengan masyarakat. Allah tuan-tuan Maha pengampun dosa kita banyak mana pun, tapi jaga kita dosa dengan kita dengan manusia tuan-tuan. Yang macam saya sebut tadi tuan-tuan, kita cakap dengan manusia, kita sakit hati manusia tuan-tuan. Kita tak tahu yang tu tu menyebabkan bala kami tu untuk kita. Jadi jagalah sama-sama insya-Allah. Terima kasih pihak surau yang disebut saya pada malam pagi yang berkat ini, moga-moga diberkati oleh Allah Taala. Tanya tuan-tuan kepada surau tuan-tuan, imarah amai. No amai tuan-tuan tak tahu ni. Amai lah. Ya nah tak tadi KOA lah. No insya-Allah. No moga-moga Allah kekalkan kita insya-Allah sampai bila-bila. Dan saya nak pesan tuan, last tuan-tuan saya nak pesan. Tuan-tuan mai surau pagi-pagi, tuan-tuan jangan lupa bawa duit. Tabung tu dah tuan sangat tabung tuan. Ha tuan. Tuan-tuan tahu tak ada pagi-pagi satu pagi-pagi siapa yang bersedekah ada malaikat subuh. Tuan-tuan tak malaikat subuh. Kita hanya tahu malaikat subuh tu boleh minyak wangi je kan. Ha aku tahu malaikat wangi dekat subuh ya. Kan rupa-rupanya tuan-tuan ada tuan-tuan malaikat subuh yang mendoakan kita. Kan siapa yang bersedekah pagi-pagi tuan-tuan jangan tinggalkan sedekah pagi-pagi. Pagi tuan-tuan sedekah bala nak main nak terangkat bala nak terangkat ni masa kecederaan tuan, ni masa kecederaan ustaz. Nah boleh kecederaan kan, bala nak main kat kita tuan terangkat dengan sedekah tu petua dia. Nak main bala nak main kat kita dah terangkat dengan sedekah, sedekah kita tu terangkat kan. Bala nak main kat kita tuan, kita tak tahu anak kita keluarga kita macam mana tuan, waktu pagi-pagi kena sedekah. Tambah pula untuk sedekah kat surau tuan. Allahu Akbar, subhanallah. Tak kira lah tuan ada banyak mana pun. No, Allahu Akbar. No, Allahu Akbar. Moga-moga sama-sama dapat kita amalkan. Sama-sama moga-moga mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi Sabtu yang berkat ini hamba mengatakan kepada-Mu ya Allah, antara Rabbi wa ana amruka ya Allah, kau Tuhan kami, kami hanyalah hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami datang penuh dengan keberkatan dan rahmat-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, beri pula kami datang semain subuh berjamaah ya Allah. Terima kasih ya Allah, beri kekuatan kami untuk datang majlis ilmu ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, beri peluang untuk kami bangun bertahajud ya Allah. Terima kasih ya Allah, beri peluang kekuatan kami untuk melakukan perintah-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, berikan kami nikmat bermacam-macam ya Allah. Terima kasih ya Allah, berikan kami kenderaan boleh senang datang ke rumah-Mu ini ya Allah.
Terima kasih ya Allah berikan kami rumah, dapat kami berehat ya Allah. Terima kasih ya Allah kau berikan bermacam-macam nikmat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Ampunlah ya Allah dosa kesalahan kami ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Maafkanlah kesilapan kami ya Allah. Berkatilah hidup kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Sihatlah tubuh kami ya Allah. Murahkan rezeki kami ya Allah. Terimalah amal kami ya Allah. Matilah kami dalam iman ya Allah. Satu hari kami akan mati ya Allah. Matilah dengan kami dapat menyebut kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami ada ibu dan ayah ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa isteri dan anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa suami kami, jiran-jiran kami, guru-guru kami, semua masyayikh kami ya Allah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantu sahabat-sahabat kami di Palestin ya Allah. Bebaskanlah Baitul Maqdis ke tangan orang Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah sahabat-sahabat kami yang ingin mendengarkan kalimah di bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, para alim ulama di Malaysia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada tok-tok guru kami ya Allah. Jadilah pimpin kami, pimpin yang beriman dan bertakwa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kau lantiklah pimpin kami, pimpin yang beriman dan bertakwa untuk bawa Malaysia ke mardhatillah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, padamu ya Allah kami mohon ya Allah. Ya Allah berkatilah hidup kami, matilah kami dengan iman. Ya Allah ya Tuhan kami, seperti mana kau himpunkan kami di taman-taman syurga dunia ini ya Allah. Kau himpunkanlah kami setelah kami mati ya Allah. Selepas kami mati nanti ya Allah, di taman syurga yang sebenarnya ya Allah, syurga Firdaus ya Allah. Duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh melihat wajah sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh pegang tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, boleh berjirat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Duduk bersama ibu dan ayah kami, isteri kami, suami kami, anak-anak kami, jiran-jiran kami, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.